what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians. Okay guys, selamat malam ya. Balik lagi di channel Yunda Rafian. Pada video kali ini saya akan pasang RTDM 01B di motor Absolute Revo ya, yang karburator. Ini dia motornya. Ini untuk soket dia H6 ya, tapi untuk yang M01B ini H4. Jadi cara pasangnya ini berbeda ya, harus bongkar mika dulu. Oke, next ini akan saya lepas untuk bagian batok dulu ya. Semuanya sampai reflektor. Ini ya guys, untuk reflektor sudah terbuka ya. Sekarang kita akan buka mikanya atau lepas mika dari reflektornya guys. Ini dengan cara dipanasin ya seperti ini ya. Atau pakai air panas juga nggak apa-apa, kalau nggak punya alat ya. Jadi panasin terus, nanti dilepas, nanti lihat untuk next cara pasangnya. Ini dia guys, sudah terbuka ya untuk reflektor. Sekarang kita pasang untuk lampunya ya. Kita bongkar dulu atau lepas untuk drivernya. Maaf ya agak goyang ya, karena tripodnya lagi dipinjem. Ini kita lepas untuk kipas, tinggal putar. Jadi kita nggak perlu apa namanya ngebobok reflektor ya, reflektor ori masih aman. Oke, lalu lepas untuk soket H4-nya yang ini ya guys. Ini ya, sudah lepas ya. Ini akan saya lap dulu karena kotor. Mana lapnya? Ah, nggak ada ya. Sekarang kita pasang untuk lampunya seperti ini guys. Iya, taruh situ aja, taruh. Iya. Lalu kita kasih ring ya. Ini ring yang sudah saya kasih lubang ya untuk kabelnya juga. Nah seperti ini guys. Lalu kita pasang kipas ya buat kenakan. Jadi si kabel tidak terjepit ya. Kita luruskan dulu untuk lampunya. Sudah ya, sudah lurus. Kita kecangkan. Oke, sudah ya. Kalau sudah, tinggal pasang mikanya kembali guys. Kita panasin lagi, terapkan mikanya kembali. Tinggal nyambung ya. Kita potong kabelnya. Nah, di sini ada kabel warna kuning, hitam sama merah. Kalau untuk ini negatifnya ini warna kuning ya guys. Negatif warna kuning, tapi ada yang warna hitam ya. Jadi kita harus cek dulu tuh negatifnya yang warna apa dulu ya. Karena nanti untuk jauh dekatnya itu kebalik kalau tidak sama ya. Nah, oh ini sudah dipotong ya. Kita lepas aja ya. Kita kasih skon langsung lepas. Ini juga sudah pernah dirusak ya. Nah, ini akan saya kasih skon dulu. Berarti yang hitam dekat, merah jauh. Jadi yang hitam ini ke putih, merah ke biru, untuk yang kuning ini ke hijau. Hijau apa namanya? Hijau polos. Oke, ini akan saya sambung dulu. Oke, ini ya guys. Jadi untuk merah ini pengganti biru. Untuk skun saya lepas ya. Iya. Merah pengganti biru, hitam pengganti kuning, dan kuning dia disatuin sama hijau ya untuk negatif, karena ini negatifnya warna kuning. Untuk motor ini sudah mau di full life ya guys. Jadi untuk di full life itu ada di video saya berikutnya, jadi tidak usah merubah kabel daripada body ya. Oke, next ini akan langsung saya pasang dan kita lihat untuk cahayanya. Oke, ini ya guys, sudah terpasang seperti ini ya. Kita akan tes untuk lampu utamanya ya. Aduh, pengen aku repatut deh. Hmm,
gitu. Naon yang ngasang? Iya. Tapi untuk kelemahan untuk lampu jauh ya. Jadi lampu jauhnya dia ke atas sekali, lihat ya. Tuh. Itu yang scoop yang LED. Masih jauh ya. Scoop. Oke ya guys, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Apabila ada komen, apabila ada pertanyaan bisa di komen ya. Oke, sekian, terima kasih dan wassalam.